hukum tanggapi perihal orang tua Ayu Ting Ting yang dilaporkan balik oleh penghina Bilqis. Hal itu mengacu pada tindakan Umi Kalsum dan ayah Rozak yang mendatangi rumah terduga pemilik akun Gundik Empang. Minola menjelaskan jika tindakan orang tua Ayu menyambangi rumah pelaku karena sudah geram dengan penghinaan-penghinaan yang dilontarkan. Kehadiran orang tua Ayu juga di sana karena ada penyebabnya. Saya kira ini yang perlu kita pahami. Semua orang tua tidak akan tahan kalau misalnya anaknya, cucunya bahkan dirinya sendiri dihina terus-menerus. Manusia juga ada batas sadarnya, tutur Minola. Pada kedatangan tersebut, Umi Kalsum dan ayah Rozak juga tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Minola menegaskan jika Ayu Ting Ting lah yang menjadi korban. Apa yang dilakukan keluarga Ayu untuk melindungi nama baik keluarga?